Ini apa nih? Sporty. Acara. Kita main ala-ala sporty. Ini kok nggak pakai baju hitam? Dia ini hari pertama katanya dress code-nya nggak boleh pakai baju hitam, katanya suruh kuning, biru dan apa? Jadi warna kalau pakai kuning nanti aku nggak pede. Jangan bisa ada kiri, ada baca, nggak usah ngelirik. Oke. Yuk, satu, dua, tiga. Senyum. Satu, dua, tiga. Lagi. Bisa. Pukul. Pokok lagi. Kamu tetap pukul. Yang belakang aja, biar. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Pokoknya warna-warni. Kalau yang sekarang dapat brief temanya winter. Kalau waktu foto sih susahnya cuman satu orang, ya cuman Mika. Udah, yang lain aman. Banyak gerak Bu Mika. Susah ngaturnya gimana deh? Susah ngaturnya selalu salah posisi. Lagi satu dua di Mika geserkan ini Mas. 1, 2, 3. Oke. Selalu pindah-pindah tempat, gak bisa anteng. Pokoknya cuma satu orang Mika yang paling sulit. Yang lain aman. Giginya jelas. Maju-maju gitu. Jelas. Ganggu gak ya? Serong ganggu banget. Apalagi mau ngelahirin. Nah, wah, susah. Andarannya angel.
biasanya nangkep momen brief boy di panggung. Mereka yang gerak, aku yang nangkep momennya. Kalau sekarang tuh beda-beda, gimana ya, sulit karena aku harus ngarahin satu-satu orangnya, kurang ke kiri, kurang ke kanan, senyumlah atau pura-pura bercanda. Dan itu mah jauh lebih sulit sih menurutku. Mungkin kedepannya untuk next foto jauh lebih terkonsep daripada ini. Di dekat Candi Prambanan. Sore-sore kita berolahraga Candi mengunjungi Koro Jonggrang. Bangun tidur lalu nonton TV, lihat iklan cara instan turun ke Prambanan. Main band sekalian kita olahraga. Main band itu sama aja olahraga. Jadi setiap kali kita main pasti keringetan dan ya apa ya, membuang lemak-lemak yang gak jenuh. Acara lari maraton dari sebuah bank besar di Indonesia. Dan saya pakai jaket soalnya bajunya pada kayak ngapak aku. Sama kayak punyanya Mas Ile. Jadi harus salah satu memakai jaket. Loh, masnya mirip ini ya? Masnya ya? Gak ganti loh. Abis main tadi malam gak ganti loh. Ganti lah. Itu khusus dangdut. Anak-anak muda yang doyan makan, jadi ya agar diet tuh ya wajar. Pokoknya di album ketiga Bebo ada judulnya yang lo bakalan lihat dan lo bakalan dengerin di album ketiga, ada yang judulnya OCD. Terus ku coba tuh kesekian kali, tetap saja badan seperti ini. OCD ku gagal semua, jungkir balik olahraga tetap sama aja. OCD ku pun berantakan, nahan lapar anti makan belum kurus juga. Pertunjukan dari band Breakfast Boy asal Yogyakarta, semoga bisa menghibur teman-teman semua yang bersedia hati berlara gunda dan menahan perih. Gimana sih rasanya pacar kamu sama orang lain?
Thank you.